Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, teman-teman. Nah, kali ini kita akan jalan-jalan ya, sesuai request dari teman-teman. Ya, mungkin biar enggak katanya biar enggak di utaranya rel terus. Nah, kali ini kita coba saya belum pernah juga lewat sini. Nanti coba kita sampai ketemu Unisda ya. Kita lurus saja. Ini sudah termasuk selatannya rel loh ya. Kita jalan-jalan ya. Katanya biar tahu jalan-jalan yang lagi musim salju katanya. Ya coba ya kita ke sana. Seperti apa sih kondisi jalannya? Tapi saya nanti bingung apa judulnya itu apa gitu loh teman-teman. Ya nanti kita lihat ya seperti apa kondisi jalannya. Ya yang pasti saya nyari sampai ketemu Unisda mungkin ya. Nah di sini juga kalau di sini itu Made ya kalau nggak salah ya. Belum ya. Dulu saya punya teman di daerah Made sini. Tapi kayaknya sudah pindah sih. Nah, dulu lupa. Namanya cewek kok, teman-teman. Jadi ke rumahnya sama teman-teman rame-rame gitu pernah sekali. Terus ya belum pernah lagi. Terus sampai mungkin dia pindah sekarang ya. Dulu kan masih apa ya? Masih kuliah, zaman kuliah. Sekarang sudah rumah tangga ya, mungkin sudah rumah sendiri. Jadi kita coba lihat seperti apa jalan yang sesuai di request teman-teman ya. Saya nggak bisa jauh-jauh ke barat terus teman-teman. Saya nggak tahu jalannya sana mau nembus mana gitu, bingung. Ya pernah sih ke ini ya, ke apa, ke Wego yang videonya juga ada itu teman-teman, masih sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu lah ke Wego ya. Nggak tahu sekarang seperti apa jalannya. Nah saya juga ini apa ya, ya masih jauh mungkin ya, cuman khawatirnya saya enggak hafal jalan. Ya kalau di sini masih bagus ya jalan sini. Ini di mana ya, dulu saya rumahnya teman saya dulu, lupa teman-teman, di daerah Made ya. Mungkin daerah sini juga ya, lupa saya. Sudah banyak perubahan mungkin ya. Nah, coba kita lihat seperti apa sih kok teman-teman pengen dilihatkan seperti apa jalannya. Kayaknya yang bersalju-salju itu kayaknya saya sih nggak tahu pastinya ya, di mana yang sering diposting teman-teman yang apa di Facebook itu di daerah mana, saya kurang tahu. Yang pasti mungkin ya, mungkin itu jalan desa ya teman-teman. Jadi saya nggak apa ya, nggak bisa berkomentar banyak ya kalau jalan desa. Kalau jalan kecamatan atau jalan kabupaten gitu parah gitu ya, patut untuk di wah ini meleot-meleot jalannya. Iya sih, banyak yang bergelombang ya, jalannya bergelombang guys.
Sebenarnya di sini ya masih bagus ya jalannya, cuman bergelombang tadi teman-teman. Jual tandon cor. Kebet Residence. Memang jalannya nggak mulus teman-teman, jadi ya seperti ini emang. Desa Kebet, Kebet ya teman-teman ya. Ada petunjuk gak sih? Nah, seperti ini jalannya. Yang pasti jalannya nggak bisa ngebut. Kalau kalian ngebut ya mesti lompat-lompat ya. Nah, seperti ini teman-teman. Jalannya lompat-lompat. Ada omah lawas, rumah makan. Wih, bungane bagus. Lagi trending ini apa nih? Tanah bunga tapi buya. Di Lamongan nggak ada ya? Di Bojonegoro, di mana itu lagi trending? Nah, bunga tapi buya. Balung tawon. Nah, kalau jalan yang baru saya lewati kayak gini teman-teman, biasanya saya nggak begitu banyak bisa ngobrol ya, soalnya
konsentrasi nyari petunjuk. Ya benar, nggak nyasar sih, cuman kan apa ya, konsentrasinya itu terpecah, mau ngobrol sama nyari apa petunjuk jalan. Dusun Gamping, Desa Banjarjo. Nah, itu ada petunjuk. Petunjuk kemana itu, teman-teman? Nah, saya belum pernah lewat sini, jadi agak bingung. Kalau itu ada petunjuk ke Sukodadi, teman-teman. Mungkin ya. 6,4 km. Mana ya? Ini ya. Oh, ini. Setelah jembatan ini ya. Oke, kita lewat sini, teman-teman. Nah, apakah ada kejutan di daerah sini? Kayaknya benar ini. Kalau saya pernah lewat sini kayaknya. Waktu ke ini ya, apa ya? Ke Wego itu lewat sini kayaknya. Jalan memang gini, teman-teman. Ya, yes, pokoknya intinya nggak ada yang mulus gitu loh. Tapi kalau masih bisa dilewati, bisa. Nah, seperti ini ya jalannya ya. Tengahnya nggak karuan, kacau. Kita lurus aja ya. Ke sana kok kesasar kok malahan. M Nurobi. Oh iya. Ke sana jalannya parah. Desa tapi ya. Ini baru. Jalan baru nih, guys. Mungkin ini yang baru diperbaiki, mungkin yang rame kemarin ya, viral. Saya belum pernah kesini sih pas waktu viral itu. Ini jalannya enak. Nah, ini enak, teman-teman. Mulus ini, panjang nih jalannya. Ini daerah mana sih namanya? Namanya daerah mana ini? Ngelirik-ngelirik kok nggak dapat. Aduh, Desa Menongo. Desa Menongo, kecamatan apa ya, Sukodadi mungkin ya. Ini sih bagus ya jalannya,
teman-teman. Terus yang terus yang dimaksud teman-teman tuh yang mungkin yang ke arah Sugiyo mungkin ya. Ya lain kali lah saya kalau tak kalau ke ini kapan-kapan pengen kok ke Wego lagi teman-teman. Saya itu channel saya sebenarnya awalnya kan wisata teman-teman. Jadi untuk jalan-jalan motovlog itu dulunya belum ya. Tapi wisata aja. Karena awal-awal cuman punya HP ya. Enggak punya action cam. Jadi enggak bisa ini. Enggak bisa motovlog kan. Ya, ini termasuk panjang loh. Panjang banget ya. Perbaikan jalannya loh ya. Panjang banget ini, teman-teman. Gak tahu ini tembus mana ya. Kalau menurut petunjuk jalannya tadi ya seperti tadi ya. Oh, sampai sini mulus. Berarti sana udah kayaknya udah jalan raya ya. Sudah cukup tadi loh teman-teman. Loh kan, itu kan jalan raya. Yang enggak enak emang yang ke baratnya ya. Tapi kalau ke utaranya mulus. Unisda, saya sendiri nggak pernah ke Unisda ya, nggak tahu yang sana ya Unisda. Saya nggak pernah ke Unisda, jadi nggak tahu ya teman-teman. Oh ya, iya tembus sini Unisda kan, loh ya kan, tembus Unisda. Nah demikian teman-teman jalan-jalan kita dari Lamongan Kota ya, bukan lewat apa ya namanya, pokoknya dari Lamongan Kota sampai Unisda. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.